tangis wanita histeris kaku tak bisa lihat Ka'bah saat umrah pernah dialami jamaah Indonesia. Beredar video yang memperlihatkan seorang wanita tampak menangis histeris akibat diduga dikabarkan tak bisa melihat Ka'bah saat melaksanakan ibadah umrah. Padahal dalam video tersebut tampak wanita asing itu tengah duduk tepat di depan Ka'bah yang hanya berjarak beberapa meter darinya. Momen saat wanita tersebut menangis histeris hingga menjadi viral di media sosial, salah satunya diunggah oleh akun Instagram pada Selasa 24 Oktober 2023 lalu. Dalam unggahan tersebut tampak seorang wanita yang menangis hingga menjadi dengan posisi duduk. Wanita tersebut bahkan sampai melepas hijab yang sebelumnya menutupi rambut hingga tubuhnya. Diketahui wanita tersebut menangis histeris lantaran diduga tak bisa melihat Ka'bah yang hanya berjarak kurang dari 10 meter di depannya. Tangisan wanita tersebut pun membuat jemaah lain yang berada di sekitar lokasi kebingungan. Tampak seorang pria dengan menggunakan pakaian ihram berusaha menenangkan wanita itu. Meski terkesan mustahil, kisah serupa juga pernah dialami jemaah asal Indonesia beberapa waktu lalu. Dilansir dari seraminews.com, Minggu 29 Oktober 2023, seorang jemaah haji mengaku pilu jauh-jauh ke Mekah namun tak bisa melihat Ka'bah. Padahal Ka'bah sudah ada di depan matanya, namun jemaah ini tidak bisa melihatnya sama sekali. Usut punya usut, profesi jemaah ini sebelumnya bertobat disebut jadi penyebabnya. Momen pilu ini dibagikan oleh pemilik akun Facebook Alman Mulyana. Siapa sangka video unggahan Alman Mulyana ini langsung viral di sosial media. Dalam video tersebut tampak Alman Mulyana bersama temannya Irlan membagikan cerita seorang rentenir yang naik haji. Dalam rangka bertaubat, rentenir tersebut tidak bisa melihat Ka'bah ketika sudah sampai di Mekah. Di perjalanan, Alman Mulyana merekam video perjalanan menuju Masjidil Haram sambil mengisahkan tentang rentenir yang tidak dapat melihat Ka'bah. Viral kisah nyata rentenir asal Indonesia tersebut tidak bisa melihat Ka'bah ketika menjalani tawaf haji. Kemudian kisah tersebut menjadi viral sebagai pengingat kepada orang-orang yang ingin berangkat ke Mekah. Ia mengingatkan bahwa banyak kejadian di luar nalar manusia yang bisa saja terjadi ketika di tanah suci.